khususnya Kota Singkawang dan beberapa titik di Kota. Kita harapkan kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang untuk lebih berhati-hati, apalagi yang rokok yang dalam menggunakan sembarangan, jangan kita membakar di tempat yang kering di bahannya. Dan apabila ada bakar harus dijaga dan disiram ya. Padamkan itu baru boleh pergi ya. Dan kemudian kita lepas ini sama yang tidak diperlukan alat sembahyang itu habis kebakaran harus benar-benar sudah padam baru boleh menempatkan di pusara masing-masing. Kapan sembahyang kuburnya? Sembahyang kubur sudah dimulai dari kemarin tanggal 1 ya, sampai tanggal 15 ini sudah puncak-puncaknya. Bu, langkah-langkah Pemkot sendiri Bu untuk mengatasi kebakaran lahan ini seperti apa sih Bu? Dari Pemkot sendiri adalah saya melalui BPBD harap dan sudah saya perintahkan untuk daerah khusus kelurahan yang rawan kebakaran itu harus ada sumur bor, ada mesin pompanya. Ini saya sudah sampaikan ya. Ini tahun kemarin ya, sebelum Pak Dinas yang lama sudah saya sampaikan untuk kelurahan-kelurahan yang titiknya itu harus ada sumber, harus punya cadangan air, sehingga baik BPKS datang maupun masyarakat itu sendiri saat ada kebakaran itu langsung bisa semprotkan. Kita sudah ada mesin sama pipanya serta airnya. Ini saya belum dapat laporan sejauh mana sudah dilakukan belum sumber bor itu.